melawai. Anies Baswedan bertemu dengan pengusaha jalan tol sekaligus politisi Partai Golkar Yusuf Hamka di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Pertemuan ini diakui keduanya terjadi secara tidak sengaja. Anies Baswedan dan Yusuf Hamka bertemu tak jauh dari halte Transjakarta Tosari. Yusuf Hamka yang sering dipanggil Baba Alun merangkul Anies dan mengaku pertemuan ini terjadi tanpa sengaja. Setelah bertemu Anies, Baba Alun sempat menyanjung Anies dengan menyebutnya orang baik dan amanah. Belakangan keduanya disebut masuk bursa Pilgub Jakarta. Anies mengantongi dukungan dari PKS dan Nasdem, sementara Yusuf Hamka mengantongi instruksi dari Golkar untuk berkontestasi jadi Cagub maupun Cawagub di Jakarta. Ini orang baik, orang amanah. Ingat nih, ya. Orang baik, orang amanah. Ini orang baik, orang amanah. Ingat nih, ya. Orang baik, orang amanah.